السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا terhadap para peserta yang mengikuti
ketika datang ke masjid kami di Masjid Jami' Al-Hudaya. Yang ketiga, bahwa tujuan dari pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh DKM Madura ini tentu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah kita ingin kemudian menstandarisasi para muazin ketika melakukan azan, karena banyak di antara kita masjidnya bagus, musholanya bagus, tapi kualitas muazinnya tidak bagus. Sehingga yang semakin bagus kualitas azannya, maka daya tarik jamaah masyarakat itu akan semakin besar datang ke masjid. Dan tentu kita ingin bahwa lahir dari pelaksanaan pelatihan ini adalah Bilal-Bilal di akhir zaman, seperti Bilal bin Abi Rabah di zaman Nabi. Tentu kalau kita ingin dan melihat sejarah para asatidah, kita tahu bersama di zaman Nabi itu memiliki tiga muazin yang terkenal. Yang pertama adalah Bilal bin Abi Rabah, yang kedua Ummi Maktum, dan yang ketiga Abu Sumah. Yang ketiga ini adalah orang-orang yang kemudian selalu melakukan azan ketika para muslimin mau sholat. Nah, kita kepingin kemudian ya keluar dari dikelakin nanti ya tentang azan ini, kita kepingin menjadi Bilal bin Abi Rabah di akhir zaman, seperti Bilal bin Abi Rabah di masa Nabi. Kita kepingin menjadi Abu Zuhah yang memadakan azan di kota Mekah. Kita ingin menjadi Ummu Maktum yang menggunakan azan di Mekah dan di Madinah. Kita ingin menjadi Bilal-Bilal Eropa yang kemudian menjadi muazin Nabi di kota Madinah dan sebagainya. Nah, kita ingin kemudian sekali lagi ya harapan adanya pelatihan ini, standarisasi azan dan muazin dan muazin ini, ingin melahirkan Bilal-Bilal di akhir zaman, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan pelaksanaan acara ini sampai akhir, ya tentu nanti tidak cukup sampai satu kali. Nanti insya Allah kita akan mencoba membuat follow up kegiatan berikutnya. Yang akan kami lakukan nanti adalah akan membuat grup WhatsApp yang cukup pada pagi ini, dan nanti akan kita akan apa namanya gabungkan dengan kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan, sehingga nanti info-info kegiatan tentang azan dan lain-lain nanti insya Allah kita akan update selalu di grup. Dan terakhir ya, kami berharap pada seluruh peserta ya para asatidzah dan para ulama untuk menghadiri acara ini dari awal sampai akhir dengan khidmat. Mudah-mudahan ya sekali lagi ya kita berharap dari pelajaran ini lahir bila-bila di akhir zaman seperti bilanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan dari DKM Masjid Jami' Al-Hudaya Kota Baru. Ya sekali lagi selamat datang di Masjid Jami' Al-Hudaya ini. Mudah-mudahan tidak sampai sini selanjutnya nanti Bapak Ibu. Ya kalau bisa nanti mangga bersiap lagi ke kami dalam event-event yang insya Allah kita akan segerakan di waktu yang akan datang. Mungkin ini yang pernah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.